Film berlatar belakang di tahun 1719. Kita pun diperkenalkan kepada seorang pemeran bernama Naru. Meskipun seorang perempuan, ia memiliki bakat memburu layaknya seorang lelaki. Terlihat, ia juga ditemani oleh seekor anjing bernama Sari. Saat memburu rusa, Naru mendengar suara aneh di atas langit. Karena suara tersebut, buruannya pun kabur. Lantas, Sari mengejarnya, namun ia malah terkena perangkap. Setelah menolong anjingnya, Naru segera keluar untuk melihat langit. Beberapa saat kemudian, Naru tengah memanah seekor burung dengan sang kakak bernama Tabe. Suku tersebut memiliki tradisi bernama Ketamia, yaitu memburu makhluk yang menjadi pemburu seperti binatang buas. Di sana, Tabe berkata bahwa dirinya telah siap untuk Ketamia. Karena terlalu lama, Tabe pun memanah burung tersebut. Naru berkata kepada Tabe bahwa dirinya juga telah siap untuk Ketamia. Setelah dari sana, Naru pun kembali ke tempat suku mereka menetap. Di sana, Naru memiliki seorang ibu yang mengerti tentang pengobatan. Karena hal itu, Naru pun mengetahui cara mengobati seseorang. Naru berkata kepada sang ibu, meskipun ia seorang perempuan, ia bertekad untuk menyelesaikan Ketamia. Kala itu juga terlihat sebuah pesawat luar angkasa. Rupanya pesawat tersebut menurunkan makhluk yang biasa disebut dengan predator. Kembali kepada Naru, ia tengah mengambil bunga Totsia. Kemudian ia melihat beberapa pemuda akan pergi untuk memburu. Pemuda itu pun berkata kepada Naru bahwa seorang rekan mereka yang bernama Puhi telah diserang oleh seekor singa. Para pemuda itu pun segera mencari Puhi di dalam hutan. Kala itu, seorang pemuda mendengar suara mencurigakan. Namun rupanya, Naru tengah mengikuti mereka untuk berburu. Di lain sisi, seorang predator tengah membunuh seekor ular. Tak lama kemudian, mereka pun menemukan Puhi di dalam keadaan sekarat. Lantas, Naru segera mengobatinya dan memberinya bunga Totsia. Setelah Puhi memakannya, tubuhnya terasa dingin karena bunga tersebut dapat mendinginkan darah seseorang. Lantas, mereka membuat tandu untuk membawanya. Setelah mereka pulang, Tabe berencana untuk membunuh singa tersebut. Naru berniat untuk ikut membantu karena menurutnya ada hal aneh yang membuat singa keluar dari sarangnya. Akan tetapi, Tabe menolak bantuan tersebut dan segera pergi sendirian. Tak lama kemudian, Naru menemukan bangkai seekor ular dan jejak kaki sebesar beruang. Lantas, Naru segera mencari Tabe untuk memperingatkannya akan hal tersebut. Setelah mencari di dalam hutan, Tabe mengejutkannya dan mematikan obor. Karena obor tersebut akan menakuti singa. Naru berkata bahwa ia melihat jejak kaki sebesar beruang. Namun anehnya, beruang tersebut menguliti seekor ular. Tak lama kemudian, mereka berencana untuk memancing singa tersebut. Terlihat mereka menggunakan beberapa bangkai sebagai umpan dan menunggu singa tersebut di atas pohon. Saat menunggu singa, Naru mengobrol dengan seseorang bernama Paka. Akan tetapi, Paka ditarik oleh sesuatu. Lantas, Naru segera mengangkat busurnya. Kala itu juga, singa tersebut datang dan berhadapan dengan Naru. Saat sang singa menerkamnya, Naru segera lompat dan berhasil menusukkan tombak yang dimilikinya. Tak lama kemudian, Naru pun sadar dari pingsannya. Rupanya, Tabe membawanya pulang saat pingsan, sedangkan Tabe kembali memburu singa. Kala itu juga, Tabe baru saja pulang dengan membawa seekor singa. Terlihat, Tabe pun dikerumuni oleh mereka dan diberikan sebuah tongkat atas keberhasilan Tabe. Mereka menyanyikan lagu untuk merayakannya karena saat ini Tabe dianggap sebagai ketua. Akan tetapi, Naru percaya bahwa di luar sana masih ada makhluk yang berbahaya. Bukan singa atau beruang, melainkan makhluk misterius. Lantas, Naru mengajak Tabe untuk kembali. Akan tetapi, Tabe menolaknya. Keesokan harinya, Naru membawa senjata untuk membuktikan kepada Tabe bahwa dirinya benar. Bersama anjingnya Sari, Naru segera menyusuri hutan untuk menemukan makhluk tersebut. Di lain scene, sang predator tengah memperhatikan seekor serigala yang memangsa kelinci. Dengan tubuhnya yang tak terlihat, ia menendang serigala dan mengajaknya untuk bertarung. Secara brutal, sang predator memotong kepalanya dan berteriak.
Hal itu dilakukan untuk menandakan bahwa dirinya lebih kuat. Setelah itu, kepala serigala dicairkan dan tengkoraknya dijadikan sebuah koleksi. Kala itu juga, Naruto tengah berburu seekor kelinci untuk makan malamnya. Keesokan harinya, Naruto melanjutkan penelusuran di lereng gunung. Tak lama kemudian, Naruto menemukan bangkai dari sekawanan bison. Terlihat mereka tak memiliki kulit di tubuhnya. Lalu kemudian Naruto pun mendoakan bison tersebut dan menemukan sebuah benda misterius. Saat kembali menelusuri hutan, kakinya terjeblos dan terjebak pada lumpur hisap. Naruto kemudian melempar senjatanya agar bisa selamat. Berkali-kali mencoba, kapak tersebut tak kunjung tersangkut pada ranting pohon. Untung saja kapak tersebut berhasil tersangkut saat ia akan tenggelam. Naruto pun segera menarik tubuhnya dan berhasil selamat. Setelah itu, Naruto pun kembali melanjutkan perjalanan. Tak lama kemudian, Naruto pun melihat seekor beruang. Saat Naruto mengintainya, beruang itu pun mencium kehadiran Naruto. Naruto pun segera mengangkat busur untuk membunuhnya. Namun sialnya, tali itu pun putus sehingga membuat Naruto ketahuan. Walaupun Naruto bersembunyi, beruang tersebut mampu mencium keberadaan Naruto. Lantas, Sari segera berlari agar menjadi incaran untuk mengelabuhi beruang. Lalu kemudian, Naruto pun turun untuk memanah beruang tersebut. Karena meleset, Naruto segera kabur untuk berlindung. Terlihat, beruang itu pun terus mengejarnya untuk memangsa Naruto. Akan tetapi, sang beruang mencium keberadaan dari sang predator. Dengan giginya yang tajam, beruang tersebut membuat sang predator kewalahan. Namun dengan sekali tendangan, sang predator berhasil melumpuhkan beruang tersebut. Sang predator mengangkat beruang tersebut untuk melambangkan bahwa ia lebih kuat. Karena darahnya bercucuran, Naruto pun melihat wujud dari sang predator. Lantas, Naruto pun segera mengikuti aliran sungai untuk segera kabur. Setelah berhasil menepi, Naruto bertemu oleh beberapa orang yang diperintahkan oleh Tabe untuk membawanya pulang. Naruto berkata bahwa ia telah melihat monster yang memiliki wujud tak terlihat. Lantas, ia bersikeras untuk mencari tahu. Akan tetapi, seseorang yang dikirim Tabe memaksanya pulang hingga mereka berkelahi. Karena rada sulit dibilangin, mereka pun mengikat Naruto untuk dibawa pulang. Saat beristirahat, mereka mendengar suara di balik pohon dan hanya melihat seekor binatang. Mereka pun memanah binatang tersebut dan mengambilnya. Namun tiba-tiba, lantas mereka segera bersiap untuk menyerang. Saat sang predator mengambil senjatanya, mereka berhasil memanah sang predator dan membuatnya menjadi terlihat. Karena hal tersebut, mereka berpencar untuk menyerang sang predator. Naruto pun segera mengambil kampak untuk memotong tali di tangannya. Dengan brutalnya, sang predator memotong tangan dan juga kaki untuk membuatnya tak berdaya. Melihat hal itu, Naruto segera kabur keluar hutan. Di sana, ia bersembunyi bersama seseorang yang berhasil selamat. Saat predator itu mendekat, mereka mencoba untuk memanah sang predator. Akan tetapi, sang predator mengetahui keberadaan mereka. Lantas, mereka pun segera kabur. Terlihat, orang itu pun tertangkap oleh predator. Karena hal tersebut, Naruto mampu menjauh dari sang predator. Namun sialnya, Naruto malah terkena sebuah jebakan. Sang predator pun menghampirinya. Akan tetapi, ia tak membunuh Naruto dan meninggalkannya. Tak lama kemudian, beberapa manusia modern datang dan menodongkan senapan kepada Naruto. Di malam hari, Naruto terbangun dari pingsannya. Dirinya dikurung pada sebuah kandang oleh manusia modern. Di sana, ia dipermainkan dan disiksa oleh mereka. Saat Naruto akan dibunuh, seseorang melarangnya karena ia berpikir Naruto bisa dimanfaatkan. Ia pun menanyakan tentang predator kepada Naruto. Kala itu, mereka juga menangkap Tabe untuk disiksa. Naruto yang melihat hal tersebut tak sanggup menanggung air mata. Dikala melihat sang kakak diiris menggunakan pisau tepat di dadanya. Keesokan harinya, Naruto dan Tabe diikat untuk memancing sang predator. Saat mereka mengawasi Naruto, predator tersebut justru menyerang mereka dari belakang.
Lantas, mereka menyadari bahwa sang predator tengah menyerang manusia modern. Karena abu yang berhamburan, teknologi kamuflase dari sang predator terganggu, sehingga ia menampakkan diri. Naru pun berkata untuk tetap tenang. Menurutnya, sang predator hanya ingin memburu, bukan menangkap umpan. Karena pada saat kakinya terjebak, ia ditinggalkan oleh predator. Lalu kemudian, sang predator pun mendekati mereka. Para manusia modern pun segera keluar dari persembunyiannya untuk menjatuhkan sang predator. Akan tetapi, sang predator memberontak untuk menyerang balik mereka. Dengan alat yang digunakan, ia pun membongkar jebakan tersebut dan melemparkannya kepada seseorang. Dari belakang, mereka pun menembaki sang predator. Dengan senjata canggih yang dimilikinya, sang predator menusuk, menebas, dan membunuh mereka semua. Bahkan helm yang dimiliki sang predator mampu memantulkan peluru. Kala itu, Naru mengambil sebuah jebakan. Tabe pun berpikir untuk melepas ikatan, Naru akan memotong lengannya. Namun ternyata, setelah terbebas, Tabe pun pergi mencari kuda, sementara Naru akan mencari anjingnya. Tak lama kemudian, mereka menembaki sang predator dari kejauhan. Lantas, sang predator pun segera mengatur tombol-tombol yang ada di lengannya. Lalu kemudian, ia segera pergi dan meninggalkan sebuah benda. Benda itu pun berbunyi, karena penasaran, mereka mendekatinya. Singkat cerita, Naru menyelinap di perkemahan manusia modern. Saat Sari akan dibunuh, Naru segera menghentikan orang tersebut. Walaupun seorang perempuan, Naru pun membuat mereka kewalahan. Bahkan, satu persatu dari mereka tumbang karena melawan Naru. Lalu kemudian, Naru membebaskan Sari dan memerintahkannya untuk mencari Tabe. Di lain scene, sang predator tengah mengobati lukanya. Saat Naru mengobati lukanya, ia ditodongkan senjata oleh seseorang. Rupanya, orang tersebut meminta pertolongan Naru. Dan bila ditolongi, ia berjanji akan mengajarkan Naru menggunakan senjata. Sambil mengobati orang tersebut, Naru juga diajarkan menggunakan senapan. Terlihat, Naru memberikan bunga totsia untuk mendinginkan darah orang tersebut. Tak lama kemudian, sang predator pun datang. Naru pun bersembunyi, sementara orang tersebut pura-pura mati. Sang predator melihat bahwa tak ada tanda kehidupan di orang tersebut, karena bunga totsia membuat darahnya menjadi dingin. Lantas, Naru pun menyadari hal tersebut. Namun kemudian, sang predator menginjak orang tersebut, sehingga orang itu pun mati beneran. Kala itu, Sari mendekati predator. Saat Sari akan ditembak, Tabe pun mengejutkannya dengan memukul predator hingga topengnya terlepas. Lantas, tembakannya meleset karena mata panah tersebut bergerak mengikuti sasaran yang ada di topengnya. Naru pun menyadari hal tersebut. Lalu kemudian, ia segera mempersiapkan pistol yang dimilikinya untuk menembak sang predator. Saat akan ditembak, pistol tersebut tak berfungsi. Lantas, Naru mengalihkan perhatiannya. Lalu kemudian, Tabe melompat dan menusuk sang predator. Karena kewalahan, sang predator kembali tak terlihat. Lantas, Tabe pun menyuruh Naru untuk segera pulang. Namun tak lama kemudian, raut wajah dari amarahnya pun terlihat. Dikala sang kakak telah tertusuk tepat di dadanya. Dalam sekaratnya, Tabe terus mencegah sang predator agar adiknya bisa segera kabur. Kala membersihkan darah di tubuhnya, air mata pun tak lagi terbendung karena mengingat sang kakak telah tewas. Di lain sisi, sang ibu juga mendapat kabar bahwa kedua anaknya telah menghilang. Tentu saja, hal itu pun membuat dirinya menjadi frustasi. Setelah bangun tidur, Naru melihat seorang yang pernah menyiksa Tabe. Lalu secara mengejutkan, Naru pun memukul orang tersebut hingga pingsan. Setelah terbangun, kakinya pun terputus dan dikerumuni oleh tikus. Ia pun segera merangkak untuk menembak Naru dengan senapannya. Terlihat Naru pun memakan bunga totsia. Saat predator datang, Naru tak terdeteksi oleh sensornya. Lalu kemudian, sang predator akan membunuh orang tersebut. Dari belakang, Naru menembak sang predator hingga topengnya terlepas. Lalu kemudian, ia segera mengambil topengnya dan segera kabur.
Di tempat lumpur hisap, Naru membuat beberapa jebakan untuk predator. Setelah predator datang, Naru segera melompat untuk menyerang sang predator. Di sana, Sari juga membantunya untuk melawan predator. Lalu kemudian, Naru segera kabur ke arah perangkap yang ia buat. Setelah tangannya terputus, Naru pun melawannya. Naru mematahkan taring predator dan menusuk matanya. Karena hal tersebut, Naru berhasil lolos. Saat mereka berhadapan, Sari membawa kampak. Lantas, Naru segera berlari. Ia mengambil kapak tersebut dan berhasil menyerang kakinya. Lalu kemudian, Naru mengikat sang predator menggunakan tali. Sang predator pun terjatuh di lumpur hisap. Akan tetapi, ia pun berhasil keluar dan akan menembakkan mata panah. Saat dilepaskan, tembakannya pun meleset. Karena sebenarnya, Naru telah menjebaknya. Setelah tumbang, Naru pun berteriak karena merasa puas, sekaligus ia menyelesaikan ketamiannya. Keesokan harinya, Naru pun kembali pulang dengan membawa kepala dari sang predator. Naru berkata bahwa mereka harus segera pindah, karena manusia modern telah sampai di pegunungan tersebut. Di akhir cerita, Naru pun dinyanyikan untuk dinobatkan sebagai ketua suku, dan film pun selesai.